Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di AJ Story Channel. Kita lanjutkan lagi gameplay Medieval Dynasty yang seru banget ini. Bang AJ sempetin main off air supaya ladangnya beres, sehingga kita bisa menanam berbagai jenis tanaman. Karena kita ada misi untuk mengirimkan beberapa jenis sayuran kepada Sambor, teman-teman. Dan juga kita ada misi untuk merekrut satu warga lagi. Ada yang komen, "Bang, lu mempersunting satu wanita dong supaya menikah dengan karakter lu, karena banyak banget hal positif yang bisa lu dapatkan," gitu ya. Nah, Bang Aji udah ada perempuan yang Bang Aji taksir di sini, teman-teman ya. Di warga kita yang bernama Erika, karena namanya dari E enggak ya. Karena dia itu sangat bertalenta dan juga umurnya sangat muda, 19 tahun. Karakter kita umurnya 20 tahun, teman-teman ya, supaya lebih akur ya. Gitu. Dan juga kita ada misi baru, yaitu kita diminta bayar pajak karena kita udah pergantian musim. Pajaknya harganya 1000 koin, kita cuma punya 700 koin. Jadi Bang Aji bakal produksi dulu makanan. Bang Aji udah sediain di sini, teman-teman ya. Kita bakal memproduksi sup, kita bakal bikin potage 25 buah. Yang bakal kita jual satunya 25. Kita jual 20 buah dapat 500 koin, teman-teman ya, sehingga uang kita bakal cukup. Dan juga Bang Aji bakal ngambil cabbage seed yang lebih, bakal Bang Aji jual, teman-teman ya. Oke. Naik level crafting. Kita bakal naikin level crafting kita, teman-teman ya, skillnya. Kita ada 2 skill point, kita bakal naikin yang ini aja untuk naikin durability-nya hammer. Dan juga kita naikin ini aja ya, untuk naikin experience yang kita dapatkan dari crafting. Kita bakal kesana dulu, teman-teman ya. Bang aja bakal ngecek, karena ini musim semi, harusnya ini saatnya mempanen, teman-teman. Nah, ini mereka lagi panen nih. Lagi panen, bosku. Ini dipanen nih, teman-teman ya. Oke, mantep. Ini lagi panen, teman-teman. Nah, lagi disabit, ya kan? Diambil hasilnya. Oke, nice. Gua nggak tahu hasilnya masuk kemana. Itu hasil, itu rie, teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Bisa dilihat nggak sih? Nggak bisa dilihat, guys, ya. Nice banget. Mereka lagi panen, guys. Jadi, Bang aja bisa ngecek di sini nggak? Dapatnya apa ya itu ya? Rye. Ini, gua kemarin nanam ini 60, teman-teman ya. Tapi kenapa nggak masuk inventory gua ya? Waduh. Maksudnya kemana ya, guys ya? Oke, Bang Aji sedikit pucat di sini. Gak apa-apa, nanti aja ya. Kita bakal ngambil cabbage seed dulu. Karena Bang Aji cuma nanamnya 60-60. Yang berlebihan bakal Bang Aji jual. Lumayan buat modal kita, teman-teman ya. Jadi Bang Aji bakal jual di sini. Kemudian, kenapa hasil panennya gak ada di sini, teman-teman ya? Gue masukin sickle di sini supaya mereka bisa kerja ya, guys ya. Gue bakal coba ambil sickle-nya. Bronze sickle-nya gue ambil ya, teman-teman ya. Gue bakal coba pakai. Oke. Dapat 2 rye. Maksudnya kemana ya, guys ya? Oh, maksudnya ke sini ya. Oh, berarti maksudnya ke resource storage, guys. Ini ya, gue punya ini ya. Ini untuk apa? Ntar kita bakal lihat lah untuk apa ya. Oh, kalau rye ini nggak dapat seed-nya ya, teman-teman ya. Yang nggak balik seed-nya rupanya. Waduh. Kita coba ke sini. Oh, dapat, teman-teman, dapat Ray Grain Straw ya, dapat 5 buah. Oke. Kita coba ya. Coba ya, dapatnya Ray Grain. Balik modal dong. Dapatnya 5 straw dan 5 Ray Grain. Oh, gitu. Jadinya straw, teman-teman. Jadi kita bisa produksi straw sendiri tanpa perlu ngelut ya, teman-teman ya. Ide bagus sih di sini. Bang Aji bakal simpan grainnya, nanti kita bisa ambil lagi. Gitu rupanya caranya, guys. Kita bisa ngambil di resource storage gitu ya, temennya, supaya kalian ngerti juga. Nah, di sini juga kemarin kan kita nggak dapat telur ayam. Bang Aji baru tahu ternyata di manajemen, di bagian ayam, di bagian di sini, temennya, animal husbandry, kita bisa setting, guys, kerjaannya. Nah, egg-nya gua naikin nih, jadi sehari kita dapat 1,5 telur, temen-temen ya. Semoga telurnya bisa ditetasin, temen-temen. Kalau bisa, Bang Aji nggak usah beli lagi dong. Nanti ayamnya ada 10 ekor. Kan enak, teman-teman ya. Kita bakal pergi ke sini. Ada satu lagi cara untuk dapetin duit, teman-teman ya. Jadi selama ini Bang Aji nyari duit seperti ini, guys. Kita ke teknologi. Ada bagian workshop. Kita bisa bikin wooden cup. Nah, satu log ini, satu kali produksi ini dapatnya 5, guys ya. Jadi, karena kita jualnya setengah harga, 2 kali 5, dapatnya 10 koin. Satu log sama dengan 10 koin, teman-teman. Dan beratnya lebih kurang 1 kilogram.
Di sini Bang Aji bakal simpan semua barang Bang Aji yang mungkin nggak bakal kepakai supaya beratnya nggak seberapa, teman-teman ya. Gue bakal simpan peralatan gue dulu ya. Sikil gue simpan dulu, arrow gue bawa aja ya. Takutnya kita ketemu sama binatang buas, guys. Knife, recurve bow-nya gue simpan satu. Supaya ringan ya, guys ya. Peralatan kita simpan. Nanti kita ambil ya. Yang ringan-ringan nggak simpan nggak apa. Wah, sampai penuh nih ya? Oh, nggak. Nah, kita lumayan ringan nih, guys. Kita simpan lagi ya beberapa ya. Ke sini ya. Yang bisa disimpan, kita simpan nih, teman-teman ya. Nah, kita bisa simpan apa lagi nih? Rod ya, kita simpan ya. Kita ada 45 kilo di sini. Lumayan. Nanti potage. Oke. Udah beres? Jadi kemarin ada komen, Bang, lu aktivasi aja unlimited item. Kita bisa aktivasi sih, guys. Mau coba ya? Kalian komen di bawah dong, mending kita aktivasi apa enggak. Cuman kalau kita aktivasi, enaknya kita bisa bawa barang banyak sekaligus. Cuman progres tas kita jadi nggak gitu berasa, guys. Serau kita banyak nih, hari kita ada 200 nih, banyak nih, guys. Jadi Bang Aji bakal nunjukin ya, guys ya. Maksudnya gimana? Kita ke customize, Bang Aji bakal nunjukin. Ini ada unlimited carry weight. Bang Aji kalau aktivasi, ini jadi infinity kilogram, guys. Kita bisa bawa barang sebanyak mungkin. Wah, kita coba sekali ya, karena kita butuh banyak uang, guys ya. Gue bakal ambil lock sekitar 180 buah. Karena ini infinity kilogram, kita bisa produksi. Ya. Wooden cup sebanyak 180, ya. 180 ini banyak banget, guys ya. 1800 koin ini lebih kurang, teman-teman. Tuar. Dapat 900 wooden cup ya. Banyak banget, teman-teman. Kita bisa bikin lagi ya. Biar sekali jalan ya. Lock kita ada sisa 114. Gue gak mau ngabisin. Rainnya kita ambil semua, teman-teman ya. Kenapa? Gue bakal ngambil grainnya ke sana. Supaya apa? Kita bisa jual yang berlebihan, teman-teman ya. Gak bisa dijual sih. Rare grain tuh bakal berguna sih. Karena rare grain ini bahan untuk bikin ini, teman-teman ya. Bahan untuk bikin ininya fertilizer, guys. Karena fertilizer harganya mahal, teman-teman. Bang aja bakal nunjukin ya di sini ya. Kita simpan ya. Grainnya dapat 290, lumayan, teman-teman ya. Dapat straw juga 290, jadi kita nggak perlu nyari straw lagi. Enak, teman-teman. Nah, Bang aja bakal nunjukin di sini manajemen teknologi maksudnya. Kita kalau mau bikin makanan ayam animal fat itu butuh rare grain 1, odd grain 1 dan straw 5. Nanti kita bakal butuh ini. Ya, karena animal feed lumayan mahal. Kemudian gue bisa bikin fertilizer dari rod. Tapi rod gue nggak seberapa. Kemarin ada yang komen caranya dapetin banyak adalah dari berry, teman-teman ya. Tapi gue belum punya berry. Ini sementara gue bakal aktivasi unlimited carrying weight supaya gue bisa jualan barang dengan lebih efektif. Kemarin ada yang komen, Bang, lu bisa ngerek minta warga lo untuk jualan. Gak bisa, guys ya. Bang aja udah nyobain, gak bisa ya. Gua gak tahu diplomasinya buat apa, tapi gak bisa. Gua bawa. Oke. Gua cuma bawa X sama bow ya. Kita bakal menjual dulu barang yang kita ambil ya, teman-teman ya. Uangnya bakal banyak banget. Kenapa lock lu bisa banyak, Bang? Karena Bang aja memperkerjakan satu anggota Manfred kalau gak salah di Uchet. Dan Bang aja taruh X sekitar 10 buah di sana. Sehingga setiap harinya kita bakal keisi 50 lock, 50 lock, 50 lock, 50 lock. Nah, dari situ kita bisa jualan banyak banget barang yang bisa kita jual. Nah, selain itu juga nanti kita bakal coba nambahin clay. Kemarin ada yang komen, Bang, lu rekrut satu pekerja buat ngambil rock. Tujuannya supaya lu bisa bikin rumah semua terbuat dari batu. Supaya warga lu senang. Kemudian bikin tempat duduk untuk warga lu supaya warga lu senang. Nanti kita bakal bikin semua ya, guys ya. Sabar ya. Kayaknya gue butuh unlimited weight ini sih supaya duit gue cepet ya. Gue nggak usah bolak balik. Nanti ketika lock gue ada 1000 mungkin ya, gue langsung bikin banyak, gue jual semuanya. Kayak raya kita. Kita ada misi ngerekrut satu warga. Rencananya sih Bang Eje menikahi satu wanita, ya. Kemudian kita ngerekrut satu wanita lagi. Gitu. Kita jualan dulu, guys. Sini ada orang yang mau belanja. Ini beda, guys. Ini NPC baru nih. Nawoja, gambar apa itu? Show your wear. Coverlet, a type of gift. Ini hadiah, guys ya. Bisa dikasih ke seseorang, teman-teman ya, untuk menggoda wanita. Mantap, mantap, mantap. Nah, kita bisa jual wooden cup kita. Kita punya 900 buah, kita jual aja sebisanya. Duit dia cuma 1400, guys ya. Kita jual semua.
Lumayan, kita dapat 1400 koin, guys. Kita masih ada sisa nih. Jadi duit dia habis, guys. Kita udah jualan buat dia semua. Terima kasih. Ini waktu juga ada side quest. Welcome. Ada misi apa? Oke, kita disuruh berburu di malam hari, guys. Oke, kayaknya bakal berburu serigala lagi. Gak apa-apa, nanti aja. Kita ke orang yang bisa belanja lagi, guys, ya. Karena ini dia, Dobromir Niega. Dia punya 2000 koin, teman-teman. Kita bakal jual semua wooden cup buat dia. Dapat 300 koin, nice. Duit kita udah 2500. Kemudian kita bisa jual pottage sebanyak 22 buah aja. 3000 duit kita, guys. Nice, nice. Kita bisa beli fertilizer yang banyak. Oke. Jadi Bang Aji kekurangan fertilizer. Aduh, tadi gue lupa lihat ya. Gue butuh apa aja ya. Kayaknya onion gue kurang dikit. Ini siapa ini? Alwin. Oh, Alwin ada quest juga, teman-teman. Kita ke ini dulu ya. Ke Edwin dulu, Pak Edwin. Whatever you need, I've got it. Kalau nggak salah, Bang EJ kekurangan fertilizer, teman-teman ya. Kita beli semua aja. 118 ini, kita beli semua. Kemudian gue kekurangan apa, teman-teman ya. Onion seed gue udah cukup. Rie udah ada. Kemudian, oh gue jual ini dua dulu, guys ya. Cabbage seed gue ya. Gue jual aja, dapat 220 koin. Nice! Oke, kita bisa belanja. Kayaknya beetroot gue kurang deh. Beetroot gue kurang 20-an, 30 kayaknya. Kita beli beetroot, kemudian kita beli onion udah ada, carrot udah ada, apa lagi ya, flax udah ada, oat kita kayaknya kurang ya, 30 ya. Kita beli oat juga temennya, 30, nice. Onion udah ada, poppy gue gak tahu, poppy cukup gak ya? Poppy gue ada gak ya? Kayaknya poppy gue juga habis, guys. Wait, kita kurang ya, kita beli 30 juga, guys. Enggak, jangan beli dulu. Oke, cukup. Oke, kita udah beli semua temen-temen yang bisa kita beli. Nice banget. Nah, saatnya kita untuk bayar pajak dulu ya. Duit kita sisa, kita bayar pajak. Berita baiknya adalah kita udah bisa menanam semua tanaman yang mau kita tanam, teman-teman ya. Kita bakal ketemu sama Unigo Sulur untuk bayar pajak, guys. Ini dia. Ini bayar pajak, beres ya. Nah, misinya beres, teman-teman. Di sini ada side quest, kita bisa bicara dengan Alwin juga. Kita side quest dulu, teman-teman. Ini ada, ada banyak anak di sini. Ada Dalebor. Halo, Sir, katanya. Bisa bantu saya nggak? Bisa. Dia pengen bermain-main pura-pura jadi orang dewasa. Dia butuh sesuatu, tapi orang tuanya nggak kasih dia. Apa itu? Kita bakal bikinin ya. Kita lihat ya. Just like papa, dia minta untuk dibikinin wooden hammer, guys. Kita bikinin aja ya, guys ya. Butuh bahan apa aja? Butuh satu lock, guys. Oke, jadi kita bakal menyediain lock. Karena reputasinya lumayan gampang didapat, kita bisa nyolong nih, guys. Nyolong, guys. Mau nggak, guys? Kita nyobain ya. Jadi ada yang komen, Bang, lu coba nyolong dong kalau ada barang bagus. Karena sebelumnya gue nggak pernah nyolong, kita coba nyolong, guys, ya. Kita lihat ya, ada barang bagus nggak? Kita coba nyolong. Ya. Jangan ditiru, guys. Karena sebaik-baiknya kamu ya, kalau kamu melakukan satu kesalahan, teman-teman. Kesalahan kamu itu bakal selalu diingat. Kebaikan kamu itu bakal dilupakan dengan mudah, teman-teman. Ya, itu adalah hal yang sangat sering terjadi di dunia nyata. Jadi janganlah berbuat jahat kalau kalian nggak mau di ini ya. Ini stone arrow, ini sampah, guys ya. Jangan kita mencuri sampah, guys ya. Kita bisa rob atau merampok di sini. Sebentar ya. Wooden cup doang, guys. Ini desa kurang kaya, guys ya. Mencuri hewan bisa nggak, guys? Nggak bisa, guys. Hewan nggak bisa dicuri. Bisa dibeli. Aduh, gue injek. Simple touch, guys. Aduh, nggak banget. Iron knife ini, aduh, durability-nya udah hancur, temen ya. Sepertinya kota yang ini kurang ya orang kayanya ya. Kita cari kota yang lebih banyak orang kayanya, guys ya. Kita bakal produksi dulu wooden hammer, kita kasih dulu si anak kecilnya. Mana si bocil? Kok udah hilang bocil? Cil. Si bocil kemana, guys? Si bocil hilang, guys. Oke, sebentar, kita ketemu Alwin dulu deh. Si bocil hilang loh. Ini Alwin ya kayaknya. Oh, ini si bocil. Dolebor. Udah sampai sini aja nih. Ini barangnya. Nah, kita nambahin reputasi kita 180, guys. Lumayan gede. Kita berikutnya ke Alwin ya, teman-teman ya. Alwin, gimana Alwin? Ini dia Alwin. Alwin, gimana? Jadi kita kemarin ngajarin dia memanah ya, guys ya. Gimana pelatihannya? Dia bilang dia bisa ngalahin kita sekarang. Wah, pede banget kau. Oke, kita taruhan ya, 100 koin. Baiklah. Dia ngajak taburan, teman-teman. Dia 64 poin. Oh, untung gue bawa bow. Oke, guys, kita untung bawa bow ya, recurve bow. Oke, kita bakal ke lokasinya dia ya. Dia ada bikin tempat latihan di sini. Nah, dia 3 kali shot, skornya 64, guys.
Kita coba ya, kita lawan dia teman-teman. Taruhan 100 koin teman-teman. Seru juga ya. Oke, kita bakal coba ya. Ini ya targetnya. Kita agak jauh teman-teman. Semakin jauh skornya semakin tinggi. Tapi harus akurat. Semakin jauh semakin tinggi. Kita pro player, jauh dikit lah. Coba ya, nambah stamina dulu. Staminanya kasih penuh dulu guys. Kita minum dulu biar semangat guys ya. Minum dulu bos. Makan dulu makan. Nice. Stamina penuh belum? Penuh ya. Gak nyampe. Gak nyampe guys ya, maaf ya. Cuman 21 skornya. Uh, 39 bong. Enam bung, jauh skor kita ya. Skor kita 100 teman-teman, lebih kurangnya 80-an lah skor kita ya. Kalah si Alvin dari kita. Alvin sih belum apa-apa, udah sombong. Belum tahu dia lawannya siapa ya. Bang Eji in the house. Kenapa in the house bang? Karena Bang Eji kalau record di rumah guys. Kalau di kantor in office guys. Garing ya. Crunchy crunchy. Kita balik lagi ke Alvin ya. Kita bilang lu belum bisa ngalahin gua, bro. Mungkin lain kali ya. Alvin, siapa yang lebih hebat sekarang? Jangan sombong kau anak muda, dia bilang ya. Kau punya pengalaman lebih. Iya, iya, iya. Mana hadiah gua? Enggak usah banyak banget. Bapak ya, baca basa-basi itu ya. Dia bakal latihan musim depan, dia bakal lawan kita. Oke, okay, baiklah. Kita dapat 200 koin dan reputasi, guys ya. Kita punya duit lumayan banyak. Bang aja bisa beli lagi. Kita punya oat grain, wheat grain, beetroot ya. Gua ada feeling gak enak dengan ini gua ya. Poppy ya. Kita bisa lihat dulu temen ya. Kita bisa nanam apa aja musim ini. Oke, kita bisa nanam wheat, oat, kemudian flax, carrot, cabbage, beetroot, dan onion, dan poppy. Oke, poppy juga sekalian. Gua bakal beli poppy sedikit guys ya. Gua gak mau kurang. Jadi gua mending sekali jalan daripada gua bolak-balik capek sekali. Lebih gak apa-apa. Kita bisa jual juga ya. Poppy seed kita bakal beli 20. Murah juga sih, murah deh. Murah deh. Oke, murah. Kita sisa 300 teman-teman, enggak masalah. Selain ini Bang Aceh bakal ada yang bisa direkrut kan di sini? Oh, ini bisa direkrut Samboja nih. Hai Samboja. Kita godain dulu guys. Ah, tua banget guys, enggak mau guys. Udah tua guys, jangan-jangan. Kita nyari warga yang lebih produktif ya, masih muda ya, masih bisa belajar dan berkembang. Kemarin ada yang komen, "Bang, kalau udah tua jangan diusir." Beri mereka tempat tinggal. Baiklah, gua gak bakal langsung usir guys ya. Kita gak sekejam itu juga ya. Habis manis sepadi buang itu. Kita bakal balik lagi ke desa kita untuk mengatur, memanage tanaman yang mau ditanam. Kemudian kita bakal membuat fertilizer juga dari road yang kita miliki. Semoga bisa dapat lumayan. Dan juga Bang Aji kayaknya bakal bangun tempat berburu lagi satu yang level 2. Kenapa? Karena bottleneck dari produksi Bang Aji adalah saat ini daging, teman-teman ya. Jadi seringkali terjadi itu ada bottleneck di produksi kita dalam sehari-hari, teman-teman ya. Kalau di sini kita mate, kenapa? Karena ketika Bang Aji panen, kita dapat tanaman itu banyak banget, 200, 300, 400 buah. Sedangkan dagingnya itu cuma bisa produksi sepertiga dari kapasitas dari semua tanaman yang kita miliki guys ya. Jadi gue harus nunggu setiap hari, sehari nambah segini, sehari nambah segini. Alangkah baiknya sekali panen gue bikin semua makanan langsung kita jual, langsung kita kaya raya guys ya. Gitu. Oke, gue ambil dulu peralatan gue yang tertinggal di sini teman-teman. Karena tadi gue naikin kapasitas weight limitnya sangat membantu. Kita bakal ambil semuanya aja. Peralatan kita ambil semua. Nice, sudah aman. Gua bakal naruh semua bibit gua di Ono ya. Kita bisa Rienya gak bisa kita Rienya gak bisa kita produksi ya temennya. Gak bisa kita tanam ya maksudnya ya, season ini ya. Ini nganggur nih, lihat nih. Lagi gak ada kerjaan gitu loh. Oke, gua bakal masukin lagi fertilizer kita. Kita ada banyak. Kemudian beetroot kita simpan.
oat grain kita simpan, poppy seed kita simpan, wheat kita simpan. Oke. Kita cek ya jumlahnya ya. Semoga semua 60. Regrain kita banyak ya, 300 totalnya. Dari 60 jadi 300, guys. Wah, wow, gede banget teman-teman. Nice. Wheat-nya kita oat kita kurang 1, coy. Ngeselin sih kalau kurang 1. Waduh, kurang 1. Gua beli 30 doang ya. Poppy kita juga kurang 11, coy. Gak apa-apa, kita masih ada 1-2 hari lagi, jadi gak masalah. Kita rapiin ya guys ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas banget, farm gue kayaknya ada 7 yang kosong deh. Gue bikinnya 1, 2, 3 1, 2, 3 Oke, gak apa-apa. Oke, kita bakal ganti temen ya. Jadi gue ke manajemen, kemudian ke bagian farm gue. Kita atur ya. Field yang pertama ini kosong ya temen-temen ya. Awalnya buat re, tapi gue ganti tanamannya. Kita ganti aja, clear, kita clear aja. Kita ganti dengan, kita suka kita ya. Wet juga bisa, kita ganti wet dulu ya. Wet kita ada banyak kan. Kita ganti wet saja semuanya. Oke, accept. Kita bakal ganti lagi di sini. Clear, kita ganti wet ya. Beres. Ini juga kita ganti dengan gandum ya temennya. Nah, jadi udah mulai kerja dia, pasti datang dia nanti ya. Dia ngurus yang kreasi ini. Dikasih gandum. Nah, yang ini nomor berapa ya? Gue lupa. Nomor 9 8 7. Oke, 789 ya. Kita bakal manage 789. Kita pasang yang area sini harusnya itu tanaman yang digini ini ya, teman ya. Gue bakal taruh flex aja di sini. Flex ini juga bisa ditanam musim ini ya, kalau nggak salah. Kita coba cek ya. Flex. Ya bisa ya. Musim depan langsung panen lah, mantep nih. Masalahnya fertilizer gue kurang, coy. Kita mau flex lagi. Berarti setiap hari gue harus beli fertilizer sih. Flex lagi. 9 juga flex lagi guys ya. Flex lagi, oke. Oke, kita udah punya 3 yang kita isi ya. Nah, ini nomor berapa nih? Ini lurus aja kali ya. Ini lurus aja lah, 10, 11. Ya kan, ini lurus kan. Gue gini bikinnya. 10, 11, 12 kita tanam yang lain guys ya. Misi kita onion ya. Bang aja bakal tanam onion nih. Beetroot, onion. Onion ya. Onion, 10. Seru nih teman-teman. Semua tanaman kita udah punya nih. 12, 11. Ntar kita pagarin kalau udah beres. Onion, 12. Oke, onion udah ada ya. Ini 13 ya. Oke, ini 13, 14, 15, oke. Oh, pas ini. Gua gak sia-sia gua kemarin main terus. Oke, 13 kita masukin beetroot, guys. Oke. Beetroot lagi. Oat belum ya? Oh, oat belum, guys. Beetroot ya ini ya. Harusnya oat di sini, guys, di tengah. Tapi gua kemarin sempat taruh carrot di sini. Musim depan baru ini. Terpaksa oat-nya gua taruh sini nih. Ya. Yeah. Gua udah atur semua, teman ya. Semua jenis tanaman nih. Ini harusnya berurutan. Nanti kita bikin berurutan. Tapi karena ini rye ini nggak bisa ditanam musim ini, nggak bisa guys ya. Nah, ini kita tanam yang lain nih. Butuh oat. Oat gue belum tanam nih. Mantap, teman-teman ya. Semua tanaman kita tanam di sini. Oat lagi. Oat lagi. Oke, sisa yang terakhir ya. Kita tanam yang lain guys. Tanam apa ya temen-temen yang terakhir ya? Cabbage lagi kali ya. Kita kurang satu berarti ya. Kurang satu lahan lagi untuk poppy. Poppy itu apa gak tahu gue. Gak pernah gue denger kayak nama cewek cewek poppy. Cabbage lagi guys ya. Nah, ini bener-bener panen besar kita guys. Musim depan nih. Kita kurang satu ladang lagi. Cuman ada cuman nih. Kita kurangan fertilizer juga. Jadi Bang Aji bakal coba produksi fertilizer dulu dari seadanya aja yang kita punya. Bentar lagi mereka bakal kerja temen-temen ya. Karena gue udah ngatur ya. Mereka masih nongkrong di sini, bentar lagi kerja.
Gue bakal ambil rod yang sebisa gue, berapa buah pun itu. Kita bakal ambil rod. Semoga ada banyak sih. 10 rod, 1 fertilizer, guys. Gue udah nyediain banyak berry sih. Berry-nya udah pada rusak belum? Belum rusak, guys. Masih 50%. Rod-nya cuma 11 doang. 110 kita cuma bisa bikin 11 doang, guys, ya. Fertilizer. Sangat kurang ternyata. Kurang-kurang banget. Kurang, sangat kurang, sangat kurang. Sangat kurang sekali. Ini pada nganggur, kenapa pada nganggur, bos? Abis emangnya barangnya. Kan gak abis, kan? Ini ada hoe. Ini bag masih ada nih. Kita bakal masukin. Kita produksi ya. Rotnya ya. Jadi fertilizer cuma dapat 11 buah, teman-teman ya. Susah juga sih ini. Kita harus benar-benar punya banyak banget berry, teman-teman ya. Jadi kalau ada berry kita harus ambil semua nih. Nah, cuma jadi 11 doang fertilizer. Fertilizer kita simpan ya. Nah, udah pada kerja nih. Nganggurnya lama bener, bro. Istirahatnya. Farming kita naik level ya. Oke, farming kita naik level, guys. Kita bisa naikin skill lagi di sini. More crop in orchard. Faster farming. Gue belum punya ini ya. Gue kalau ada punya ntar bakal berguna sih ini. Oke, jadi Bang Aji bakal bersih-bersih ini dulu temen-temen ya, sebentar ya. Bersih-bersihin area sini karena gue mau nambahin nantinya. Sekalian gue butuh lock yang banyak banget teman-teman. Jadi Bang Aji bakal nyediain lock yang super banyak. Aduh, gue lupa. Gue bawa sih. Gue bawa ambil. Kira-kira gue lupa bawa alat. Aduh, gue bawa. Sabar ya guys ya. Oke, gue bakal pakai peralatan gue lagi. Hilang semua soalnya ininya gara-gara gue simpen. Shuffle. Satu lock berarti 10 gold, guys ya. Kesimpulannya ya. Karena kita bisa menjual dalam bentuk yang tadi itu, teman-teman ya. Mantap kan? Satu lock 10 gold, 10 silver. Kita udah punya 14 lock. Cepet banget tuh, 16 lock. Masalahnya adalah kalau gua mau belanja ke si Edwin, gue harus tunggu besok, guys. Karena besok gue udah kereset tuh inventory-nya dia. Sekarang gue bersih-bersih sini. Jadi kalau gue mau memperbesar lahan gue, gampang. Terlalu besar juga gak berfaedah, guys ya. Kita jadi orang gak seraka ya. Ntar gak bisa kita handle kalau terlalu besar. Oke, okay. Wah, kita banyak nih. Tapi kalau unlimited carry enak, guys. Jadi gampang, kita mau bangun jadi cepet, guys ya. Nggak buang-buang waktu dan nggak ngebosenin. Oke, okay. Lock kita udah ada 28 buah, 29. Berarti itu sekitar 300 gold ya. Sambil menyelam minum air maksud gua. Karena gua mau beli fertilizer yang banyak, jadi gua butuh duit yang banyak, guys. Nah, karena kita butuh duit yang banyak, gua sediain dulu sekarang, mumpung masih belum malam. Nah, ntar udah malam, besok pagi kita ke Edwin bentar. Kalian kita godain wanita besok, guys. Karena sehari cuma bisa godain wanita sekali, guys. Nanti Bang Aji udah godain. Karena kita mau nikah kan ceritanya kan. Semoga episode kali ini bisa nikah sih. Kalau enggak bisa berarti next episode wajib fix nikah nih. Fix nikah. Oke, okay. Kaya raya nih temennya. Bang Aji udah tahu cara mendapatkan duit dengan gampang di sini. Iya. Sabar, ini ujian. Lock kita ada banyak ya. Inventory kita. Gue sekalian naikin skill extraction ya. Ini bakal naikin skill extraction kita. Bayangin kalau nggak XP-nya ditambah ya. Mainnya berapa tahun ya? Mungkin ada orang yang bisa sih main pelan-pelan gitu. Gue nggak bisa sih. Kalau terlalu pelan, oke. Udah malam, guys ya. Kita dapat 50 lock, bisa kita jual jadi 500 nantinya. Sticknya juga bisa gua proses nantinya. Kita pulang istirahat dulu, teman-teman ya.
nanti dulu bos. Kita bisa godain nih jalan miranya. Romance? Oh, enggak. Gua udah godain dia ya, enggak bisa godain lagi ya. Kita tidur dulu guys ya. Sleep ya. Semoga enggak kejadian apa-apa. Oke, okay, nice. Wah, gua tidur sama siapa nih? Oh my god, kita tidur bareng rame-rame. Salah rumah gua guys ya, maaf ya. Gua mau ke rumahnya si ini temennya. Gua pengen menggoda Erika. Erika di mana Erika? Erika. Ini Kak Erika. Ini dia Erika guys. Romance ya. Gimana kabarmu? Nah. Oh, enggak ganggu guys. You are very sophisticated. I like that. Okay. You are one of the smartest people I've ever met. Dapat 10% guys. I got lu. Okay. Are you making fun of me? Thank you for nothing. 40% guys. 40% ya. Kita bisa ngasih dia barang guys. Gue punya barang yang bisa kasih ke cewek ya. Kita bakal coba ngasih dia coverlet ini. Kita dapat 2 buah. Gue nggak tahu dapat dari mana kemarin itu ya. Dapat dari kayak camp gitu loh. Erika, aku ada sesuatu untukmu. Coverlet nih. Nambah 7 doang guys. No. Nambah dikit guys, 7% doang guys. Ya sudahlah ya. Udah 47% setidaknya, lumayan. Mending daripada nggak ada. Oke, kita bakal bikin ini lagi temen ya. Untuk kita jual ya. Kita lihat nih. Kita bisa bikin ladle juga temen-temen. Bisa kita jual ya. Wooden spoon. Oh, ini bisa jual juga ya. Dari stick temen-temen. Oke, stick gue juga banyak. Baiklah kalau begitu. Kita bikin wooden cup yang banyak. Kita bakal jual semuanya. Kita bakal bikin wooden ladle yang banyak. Kita bakal jual semuanya juga. Jadi top global jualan wooden ladle, wooden stick. Wooden itu ya. Aduh, ini ada. Gak apa-apa. Oke. Kita bakal bergerak lagi guys ya. Kita ada misi khusus gak? Gak ada ya, misi yang ini jauh-jauh guys. Ada mid side quest tapi jauh-jauh nih. Oke, kita bakal belanja lagi di sini. Duit gue cukup gak ya? 380. Tunggu, kita lihat ada yang bisa kita produksi gak? Karena udah satu malam, biasanya daging gue bertambah banyak. Sekarang gue ke manajemen dulu bentar. Ada yang bermasalah gak? Ada yang bermasalah gak? Production gak ada ya. Ini aman ya. Oh, berarti telur gue udah ada nih temennya. Gue gak tahu telurnya bakal masuk kesini atau... telur ada gak telur? Telurnya masuk kesini guys. Gak bisa ditasin. Berarti gak bisa netasin telur temen-temen ya. Otomatis masuk ke sini. Oke. Udah paham. Dagingnya. Maaf nih. Gue punya cabbage lagi ya. Berlebihan ya. Nah, meat kita banyak nih. Cabbage itu... Wah, kita bisa bikin 40 nih. 40, butuhnya meatnya 60. Oke, meat kita udah banyak nih. Oke. Berarti potage itunya butuh 20. Nice. Meat kita udah nggak bottleneck sih kalau gini. Oke, ternyata daging kita cukup guys ya. Nah, kita bisa bikin sup lagi dari potage. Selain itu juga kita ada mushroom banyak. Bang aja ada nyuruh satu orang untuk nyari mushroom terus-terusan guys ya. Harusnya mushroom kita udah banyak. Gue bakal juga bikin sup dari mushroom kali ya untuk dijual temen-temen ya. Nah, yang ini guys. Yang ini bolet parasol red pine mana. Nah, red pine kita punya banyak nih, 70. Kita ambil semua red pine. 70 red pine parasol, 62 sama bolet ya, 60. Oke. Kita bisa bikin nih guys, meatnya kita ambil berapa ya, butuhnya berapa tadi ya. Kita ambil semua aja guys ya, kayaknya semua bakal cukup. Karena inventory kita unlimited, enak nih. Kita ambil wooden bowl-nya dulu. Kita bikin ya temen-temen ya. Sup yang ini ya. Mushroom sup ya. Bisa bikin 60 temen-temen. Kita akan kaya raya temen-temen. Akhirnya kita kaya raya. Tahu dari kemarin gini temen-temen ya. Jauh lebih cepat ya. Tadi gua mikirnya. Tapi nggak seru ya. Tapi jadi seru malahan. Bingung gua. Oke. Kita punya banyak barang yang bisa kita jual. Bang aja bakal jual semuanya aja langsung. Karena kita butuh fertilizer, Bang Aji bakal beli fertilizer lagi sebanyak mungkin.
Dan juga yang kurang tadi apa ya? Beetroot cukup. Poppy sama oat kalau nggak salah. Poppy sama oat atau wheat ya? Oat atau wheatnya kurang satu sih. Nggak apa-apa, ntar kita tambahin. Oke. Tunggu, kita minum dulu ya. Satu kali, dua kali minum. Makan juga makan. Makan dulu potis makanan, nggak apa-apa. Nice. Meat gue habis lagi temen ya dagingnya ya. Makanan warga nggak usah khawatir, Bang aja udah simpan potage beberapa buat makanan mereka. Nah, kondisi sekarang sih gue nggak khawatir sama makanan mereka sih. Gue lebih khawatir sama keuangan gue sih. Karena pajak kita ada seribu temen ya. Itu kali jalan. Oke. Kita bakal melapor dulu kepada warga sekitar ya kan. Jualan dulu. Semoga. Tapi di game yang satu ini agak adil guys ya. Warganya tuh juga punya duit. Jadi kita nggak bisa ngebombardir mereka dengan barang kita gitu loh. Kayak ada sehari cuma bisa dapat berapa ribu gitu. Ini aja gua nggak tahu nih. Apakah bakal kereset langsung duitnya bakal ada atau enggak. Kalau nggak ada kan ribet kita temen-temen ya. Kita harus ke desa sebelah untuk jualan. Gitu. Gua bakal beli anak ayam sih kayaknya abis ini. Kalau duit kita ada banyak lebih ya. Kita tinggal nyebrang doang ke sana. Anak ayam harganya 500 guys. Lumayan guys. Kita beli yang banyak aja anak ayam. Toh musim depan gue udah bisa beli. Bisa bikin makanannya. Nah kita coba ya ke NPC yang satu ini guys ya. Nah kita bisa jual coverlet-nya 250. Tapi bisa buat nambahin itu sih. Duitnya habis guys. Sisa 1 koma guys. No gak kereset temen-temen. Nah ini nih. Susah kan? Gak segampang yang kita kira temen-temen ya. Kenapa? Karena duit mereka gak nambah guys. Gue udah jualan ke dia. Nah coba Adelina. Adelina masih banyak duitnya guys ya. Adelina masih banyak duitnya. Kita jual ke dia aja ya. Wooden cupnya kita jual dapat 500 lumayan. Wooden ladle kita jual dapat 100 lumayan ya. Kita bisa jual mushroom soup juga buat dia nih. 500 ya, duitnya habis guys. 5. Satu desa kita bikin jatuh miskin guys. Kita paksa untuk membeli barang kita. Oh, Edwin duitnya banyak guys. Karena tadi kita belanja dari dia kan. Kita bisa jual lagi ke dia. Oke, ide bagus, ide bagus. Kita jual mushroom soup lagi. Dan jual potage lagi. Duit kita ada 2400. Oke, kita beli poppy 20 ya berarti ya. Poppy seed kita beli. Oh, poppy itu yang bentuknya kayak gitu. Dia ada jual ini gak? Fertilizer gak? Oh my god, fertilizernya habis guys. Dia gak jualan lagi fertilizernya. Oh no, oh no, oh no, oh yes, oh no, oh yes. Berarti gue harus ke desa lain mencari orang yang jual fertilizer. Karena gue gak bisa produksi fertilizer sendiri. Gue bisa sih. Fertilizer bahannya apa ya? Oh, road teman-teman. Gak bisa. No. Oke, kita bakal beli dulu ya teman-teman ya. Beli kalau nggak salah tadi oat yang gak kurang satu ya. Oat grain. Oat atau wheat ya. Beli dua-duanya aja deh daripada gue salah. Oke, kita punya masalah baru temen ya. Gue nggak bisa beli fertilizer dari dia karena dia udah habis stok. Gue udah beli kemarin ya. Ternyata kita bisa beli sekali doang. Ini bakal jadi masalah buat kita. Farewell. Berarti Bang Aji harus pindah ke desa lain. Gue bakal berkelana untuk mencari orang yang jualan fertilizer. Tapi gak masalah. Karena Bang Aji juga sekalian mau berburu meat yang banyak daging ya di jalan. Dan juga kita bakal ngelihat ada side quest apa yang bisa kita dapatkan. Dan mungkin gue bakal mencoba untuk maling temen ya. Kita bakal jadi maling di sini. Kaya raya ya. Episode ini kita kaya raya temen-temen. Sampai NPC-nya gak ada barang yang bisa dijual ke kita. Kita bisa beli ayam. Tapi gue mau fokus ke farm kita dulu. Karena musim semi itu adalah musim paling efektif untuk bercocok tanam guys. Oke, jadi nanti summer kita bakal fokus ke miara ayam. Terus kita miara B2 ya kan. Miara yang lain-lain lah. Goose. Oke, ini ada yang jualan ayam di sini. Jualan ayam, ada jualan fertilizer gak ya? Ini jualan ayam. Gak ada guys, dia jual animal feed doang. Tapi animal feed gue butuh sih, gue bakal beli 5. Oke. Farewell. Manur, oh.
Bener guys, manur itu bisa buat bikin fertilizer bukan sih? Manur kayaknya bisa bikin fertilizer deh guys. Oke, kayaknya manur itu bisa bikin fertilizer guys. Saya ingat Bang Eji ya. Jadi kita bisa miara babi, kotorannya kita pakai buat pupuk. Kemarin ada yang komen gitu loh. Apa gitu aja guys? Berarti next season lagi gue pakainya dari babi aja ya. Masuk akal sih. Oke, gue nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Gue bakal nyari NPC yang jualan ini guys ya. Jualan fertilizer, karena gue harus beli fertilizer. Karena di musim depan, di tahun depan maksudnya, Bang Aji bakal dapetin dari hewan aja temen-temen ya. Semoga kita bisa miara babi di musim panas ini. Karena gue udah tahu cara ngumpulin duit kan. Duit kita udah banyak banget nih. Kayak raya nih kita nih. Gelap gulita. Saya mau pergi ke sana. Apa tuh links? Oke, itu banyak hewan, kita buru aja semuanya ya guys. Sekalian gue mau naikin skill hunting gue. Aduh gak kena dong. Betul Garut, lemah kan saya. Gak kena gak sih itu? Kayaknya kena deh guys. Ini kan berdarah deh kan. Stamina is dulu. Waduh ada makhluk raksasa. Kapok gua kemarin hampir mati sama dia. Gak berani gua deket-deket dia. Gak apa-apa ya. Arrow kita pakai apa sih? Pakai copper arrow. Copper arrow gua masih banyak. Gak apa-apa. Nanti tinggal bikin doang. Oh ini ada berry guys. Kita bisa ambil banyak nih. Ambil berry ya. Untuk bikin rod. Selain itu juga nanti kita bisa dapat dari manor lah. Kita bikin sekalian nyicil-nyicil lah berry ya. Bisa dapat banyak nih, lumayan nih guys. Nyicil-nyicil duit. Satu fertilizer lumayan loh, harganya 7,5. Banyak juga berry-nya ya. Makanan beruang nih. Beruang makannya berry guys. Kalau di Alaska. Ah, gue pengen banget ngeburu dia. Tapi mati gue feeling gue ya kalau gue buru dia. Jangan deh. Gue mau cari, gak mau cari penyakit sebenernya. Amannya sih save game dulu tapi males gue. Gak ada yang bisa gue buru lagi ya. Karena gelap gue jadi males guys berburunya. Oke, kita balik ya kota berikutnya ya. Sekarang gue lihat ya. Ada side quest gak? Gak ada hewan di sini. Aman. Kita sudah kaya raya temennya. Kita kayaknya bisa melakukan apa saja di next ini. Oke, kita sampai di kota baru. Jual apa aja nih? Jual kambing ya. Kambing itu bisa dapat wallnya guys ya. Bukan kambing sih. Apa itu bahasa ini? Oh, Erwina. Wah, gua ini guys. Kembaran gua nih, Erwina. Masih muda temennya. Oh my god, kamu bisa jadi jodohku nih sebenarnya. Erwin. Ah, Erwina namanya. Kamu mau tidur gak bareng? Tidur bareng gue. Namanya Erwina, bagus loh namanya. Karena mirip gue. Ini yang jualan kambing nih. Greetings. Only the best products. Oh, dia jualan wool temen. Ini bukan kambing guys, domba. See you soon. Oke, ada yang jualan domba. Ini jualan apa ya? Kok gambarnya herbalis guys. Only the best products. Oh, ini yang jualan ini guys. Buat bikin potion guys, lumayan murah sih harganya ini. Kita bisa beli semua nih temennya. Kita beli aja ya, tanaman ini susah nyarinya. Beli aja semua guys ya. Untuk apa bang? Untuk bikin obat temen-temen ya. Kita bisa beli dari dia. Kita beli aja semuanya untuk beli obat, bikin obat. Udah sombong kita soalnya sekarang. Udah punya banyak duit. Oke. Lumayan ya. Farewell. Oke bang Aji, di sini gak ada apa-apa temennya. Kita pergi ke Tutki ya. Ke Beranika dulu temennya. Gua harus membeli pupuk nih. Wah, habis. Pupuk doang temen-temen. Misi kita adalah mencari pupuk. Wah, kambing orang gua bunuh. Dosa gak ya? Mahal banget harganya. Oh, mahal, 4.000 guys. Masih jauh dari kata kaya ternyata kita.
Merah ayam dulu lah kita ya. Gak apa-apa, musim depan kita kaya raya sih. Ini gue sebelum pulang gue bakal berburu banyak daging sih harusnya ya. Minimal 400-500 daging. Setelah itu gue bisa next season itu kita bakal next episode kita bakal punya minimal 5.000-10.000 duit teman-teman. Kita beli sampai penuh nih ayam kita. Oke. Nyampe desa kedua. Desa kedua jualannya baju dan peralatan, guys. Ada yang bisa kita curi enggak, guys? Enggak ada, temennya. Barangnya barang jelek semua. Kita curi enggak ada gunanya. Ini penjual baju, temen ya. Nah, dia jual flex juga di sini, enggak guna, enggak butuh. Have a good day. Hello, best. Ini penjual apa? Penjual ini temennya, enggak guna juga. See you soon. Gak ada barang bagus juga guys ya, jadi gak bakal gua curi. Kalau barangnya abal-abal kayak yang curi guys. Merusak reputasi doang. Gak berfaedah. Oke, sekalian di jalan aja kita ya. Satu jalan ini. Sekalian nyari barang berharga. Siapa tahu ada barang berharga di jalan. Gak ada ya. Gak ada. Gua oke sih dapat banyak recurve bow. Kelinci doang. Nah bisa diburu nih. Kita butuh hewan yang bisa diburu nih. Tadi banyak di awal, di sini malah kagak ada. Gak ada dong, teman-teman. No, I hate this. Coba isi stamina dulu. Apa tuh? A fox kecil. Terlalu kecil. Gak ada ya. Gak ada hewan, guys, ini. Oke, kita sampai di desa yang berikutnya. Semoga ada ya. Oh, ini jualan kuda. Kemarin kita lihat kuda harganya 10.000 ya guys ya. Di sini kuda berapa harganya? Sekarang ada side quest juga nih. Ambil side quest dulu guys. Dalam sini. Ini dia. Greetings. Ada bisa saya bantu? I lost my bow. Aduh, dia butuh bow temennya. Gua beliin aja apa ya. Dia minta bow guys. Missing bow. Long bow. Aduh, sama kayak yang kemarin nih long bow. Di sini ada jualan sih long bow. Kita lihat ya harga long bow ya. Kayaknya mahal deh long bow. Ini orang jualan long bow di sini nih, guys. Rajmoon. Oh, 300 guys harganya. Udahlah kita beli aja ya. Daripada kita jalan jauh, gua beliin, guys. Lumayan sih dapat reputasi. Habis itu kita nyolong aja lah. Nah, kita beli kasih dia langsung ya. Nih. Beres ya guys ya, langsung selesai. Nah, langsung bisa bikin kitchen 2 nih, mantap. Oh, ini donkey temen, donkey. Oke, donkinya mahal ya, 3.000. Gak ada yang bisa kita beli guys, kita gembel ternyata. Aduh, kita udah mau menuju kaya raya sih setidaknya ya. Kita sedikit lagi ya menuju kekayaan tingkat tinggi ya. Kebebasan finansial istilahnya. Kalau orang mau promosiin ini ya. Kalau orang mau promosiin MLM, kemudian promosiin investasi, ya kan? Kebebasan finansial katanya. Kalau dia memang udah bebas secara finansial, dia pasti udah gak ngajakin orang, guys. apa itu? Kayak suara ular ya. Wow, itu ada desa temen ya. Nice, nice. Kebebasan finansial. Kita sampai ke desa berikutnya. Ada side quest di sini. Misi kita mencari. Ini agak sulit guys ya. Mencari pupuk ya. Mencari pupuk sampai ke ujung dunia. Ini jualan babi di sini. Oke, babi di sini ya. Oke. Nah ini ada babi guys. Kita bakal beli babi sih next episode sih. Babi harganya berapa? Kita cek dulu ya. 2.000. Oke, 2.250. Berarti kita minimal punya 4.500 guys ya. Oke, gue bakal sediain 4.500. It's nice to meet you. Farewell. Yang misi di mana misi? Kenapa di sini nggak ada ya? Lah, yang misi di mana dah? Dalam rumah ramai amat, berapa orang? Nadar.
Show me your wear. Ini dia. Oh my god. Akhirnya ketemu fertilizer 126 lumayan guys, kita beli semua. Boom. Akhirnya ketemu juga orang ini, boy. Oke, ada yang bisa saya bantu? Dia sangat lapar. Bisa berikan saya water skin? Aduh, water skin gua enggak bawa ya? Gua bawa water skin enggak? Kayaknya gua bawa water skin deh, guys. Gua bawa enggak, guys? Oh, ada, guys. Ah, tapi dia maunya yang masih baru. Dia minta water skin, guys. Ya kan, dia minta water skin. Water skin with water. Oh, dengan air. Oke, oke, kita isiin air dulu ya, guys ya. Dia minta water skin tapi ada isinya. Oke. Misi kita udah lumayan, temen ya. Tapi duit gua kurang untuk beli B2 ataupun ayam. Kita bisa beli ayam kecil-kecil. Tapi agak ribet bolak-balik. Cuman gua udah puas, kita udah berhasil mendapatkan pupuknya 100-an biji. Masih kurang kayaknya tapi. Cukup kayaknya. Semoga cukup sih, guys. Kalau kurang gua harus bikin rot. Ribet banget. Kita isi dulu ya water skinnya. Minum dulu. Kita isi water skinnya. Semoga dia mau terima ya, walaupun durability-nya agak-agak gimana gitu ya. Bucketnya juga gue isi air ya. Isi air bucket kita. Water skin. Oke. Kita kasih dia. Jangan-jangan dikasih ke gua water skin, gak ada kan? Oke, gak ada. Berarti beres misinya. Side questnya juga beres. Jadi tiap musim berganti itu ada side quest, temen-temen, yang bisa kita lakukan. Kelebihannya adalah bisa naikin reputasi dynasty, kemudian bisa dapetin koin. Tapi gua lebih fokus ke reputasi dynasty kita sih. Ini gua mau nyolong, dari tadi gua mau nyolong-nyolong, gak nyolong-nyolong, guys. Kayaknya desa ini desa orang kaya, temen-temen, ya. Ada peternakan B2 di sini soalnya. Tapi misinya nggak ada tanda seru, guys. Feeling gue nggak selesai ini karena water skin gue nggak penuh durability-nya. Nggak bener ini. Iya kan? Nggak selesai ini. What's going on? Iya kan? Ya, bukan ini, bukan ini. Oh, ini dia akhirnya. Bisa, guys, bisa ternyata. Lumayan dapat 91 koin. Beres misinya, lumayan. Kita coba cek ya barang-barang orang di sini ya, temennya. Cherry wine nggak penting. Nggak ada isinya nih, miskin banget ya. Nggak. Miskin banget, masa satu doang duitnya. Jangan mencuri dari orang yang nggak punya, nggak mampu ya, guys ya. Mencuri juga milih-milih, temen. Waduh, ada orangnya lagi di sini. Jangan-jangan ketahuan aja. Nah, ini dia. Kosong ah, ini warga miskin, temen-temen. Gue jadi terharu. Ini ada jualan ayam. Oke, nice. Gue gak usah jalan jauh-jauh. Di sini ada yang jualan ayam. Kita bisa beli yang bayi. Harganya 563. Kita bisa beli satu sih yang bayi ya. Kita beli yang bayi aja kali ya. Gue bisa jualan barang gak sih? Gak ada yang bisa gue jual, guys. Kalau ada bisa gue jual, gue jual nih. Gak ada, guys. Gak ada yang bisa gue jual. Berry. Masa gue jual berry? Yaudah, kita beli anak ayam ya. Ini male ya? Ntar tim male. Kita cari female, guys. Ini ya, anak ayam ya. Hen house. Oke, dapat ya. Lumayan, nice. Kita ada anak ayam di sana. Wah, gembel semua, guys. Gembel banget, guys. Gue gak tega. Ternyata ini desa miskin, temen-temen ya. Kita nggak boleh mencuri dari yang kurang mampu, temen ya. Terlalu kejam kita itu. Tolakan itu. Oke, gue berhasil membeli satu anak ayam. Jadi kita nggak usah pergi beli ayam lagi. Lumayan, kita nambahin satu. Kita bisa pulang. Pulang dulu, bosku. Sekalian berburu ya, temen-temen ya. Untuk nyari daging. Karena gue kehabisan daging ini. Gue pengen bisa memanfaatkan hasil panen gua dalam sekejap. Kalau gua punya banyak daging, kita bisa, temen-temen ya. Kita belum mining. Kemarin gua rencananya mau mining, tapi karena misi kita harus bayar tax dulu, gua nyari duit dulu deh. Mining kayaknya masih beberapa saat lagi, temen-temen ya. Untungnya progres kita udah lumayan jauh sih. Lebih ekspektasi gua sih. Dia kayak eksponensial gitu ya, tiba-tiba langsung progresnya kenceng. Itu di mana, guys? Oh, Turki.
Gua harusnya ke sono, salah jalan gua. Oke, sabar ya. Gua enggak tahu kerjaan farmer gua gimana. Semoga beres sih kerjaan mereka. Gua bawa ini ya, makanan hewan ya. Next kita udah bisa bikin makanan hewan sendiri untungnya. Karena gua udah punya tanamannya. Jadi makanan hewan enggak bakal perlu khawatir lagi ya. Itu badger ya. Aduh cepet banget lagi geraknya. Nyari hewan lain dong. Banyak banget hewan kecil-kecil eh. Hewan gede dong. Suara apa itu, Pak? Suara kelinci semua, guys. Oh, itu babi hutan, babi hutan. Ah, babi hutan enak nih. One hit doang soalnya. Sini, sini. Dua lagi. Nah. Kaya raya kita, guys. Nice, nice, teman-teman. Kaya raya kita. Punya banyak daging nih. Satu ekor 20 daging ya kan. Kita bisa ada lagi. Kita buru lagi, guys, sebanyak mungkin. Jadi tidak jadi top global daging kita. Kok cepet dapat 8 doang rupanya. Kok dikit ya dapat. Ini babi kah? Bukan. Ayo dong hewan-hewan buas. Hewan-hewan liar. Kembalilah padaku. Babi hutan sih gua paling teman. Paling gampang soalnya. Kalau rusa masih kabur-kaburan, kalau babi hutan tuh enggak kabur, guys. Dia malah nyeruduk kita. Kayak wartok itu ngeri loh malah. Wartok itu galak banget. Kita ngelihatnya kayaknya konyol ya. Kalau kita diseruduk patah juga tolong kita, teman-teman. Karena hewan-hewan kayak gitu tuh kelihatan kalau di video itu biasa aja. Tapi kalau ketemu beneran cheat juga nyali kita. Firewood gua enggak butuh sih, ambil aja lah. Enggak butuh tapi diambil. Karena bag-nya enggak bisa penuh ya. Wah, ada tenda di sini, teman-teman. Pertanda baik di sini, Bung. Ada obor, kita ambil aja dulu. Dapat cherry wine, beer wine, oat ale. Ini enggak bisa diambil yang dalam situ ya. Dapat minuman semua ya. Ini orang kayaknya suka minum-minum, guys ya. Oh, dapat straw hat lumayan itu. Lumayan. Minuman semua, guys. Ini orang suka minum nih. Minuman doang isinya. Cuma alkohol doang, guys. Enggak ada barang yang benar-benar berharga gitu, enggak ada. Jualan alkohol doang ya. Gelap ya, mohon maaf. Nah, enggak ada hewan lagi. Tadi banyak di awal enggak gua bunuh, nyesel gua. Itu siapa? Oh, pekerja kita. Pekerja kita lagi nyari ikan ya, guys. Siapa coba itu gua lihat nongkrong di sono. Ntar kita kalau nyari binatang dulu, enggak ada ya? Enggak ada kayaknya, jembatan aja gitu. Jembatannya jauh, coy. Balik lagi ya ke desa kita ya, temen ya. Bisa makan enggak? Kita makan dulu, guys, kalau ada makanan. Makan dulu ya. Nice. Oke, perjalanan lumayan jauh, kita akhirnya berhasil mendapatkan fertilizer yang kita butuhkan. Dapat 100-an juga, lumayan. Butuhnya lebih banyak kayaknya. Gue berharap cukup sih. Karena kita ada 7, berarti butuh 210. Gue beli sekitar 100-200, kayaknya cukup, guys. Tahu banget aja cukup, temen-temen ya. 8, butuhnya 240 fertilizer harusnya. Enggak lah, 20 kali 7. Wah, butuhnya banyak banget, guys. Gak cukup ini. Kenapa? Bang aja hitung ya. Kita punya lahan 21. 21 kali 20, temen ya. Kurang 3, 18. 18 kali 20, 360, guys. Kita butuh 360 fertilizer supaya semuanya tertanam. Kita baru punya 200-an. Waduh, pusing deh gua. Pusing. Kita butuh banyak banget. Oke, kita cek dulu ayam kita. Ini ada anak ayam, guys. Gua baru masuk ya. Kita bisa masukin makanan ayam di sini ya.
biar yang ngurus si pekerja gua aja ya. Ini udah ditanam sebagian, yakin gua. Nah, udah ditanam sebagian ini kayaknya. Cabbage belum, flax belum, oat belum, poppy belum, beetroot belum. Onion udah setengah, wheat bean udah hampir selesai. Random ya dia ya. Ini fertilizer gua bawa 120 lagi. Gak selesai loh mereka kerjanya sehari. Berarti banyak banget kerjaan yang harus dilakukan ya. Ini udah ya, wheat ya. Yang wheat udah beres guys. Yang wheat udah beres. Yang onion ini belum. Yang beetroot baru satu. Wah. Karena mereka kayaknya kehabisan fertilizer juga tadinya. Kayaknya cukup sih. Semoga cukup guys ya. Udah sore. Gue dapet daging 32. Lumayan. Kita bakal istirahat lagi temen ya. Ah tunggu tunggu, gue godain perempuan dulu temen. Godain dulu, yang lain kita godain juga. Cuma sekalian naikin skill diplomasi guys ya. Kita nanti bisa bikin obor. Gue belum bikin obor, sabar ya. Ini Grida belum gue godain ya. Wah ini kok 0% affectionnya. Oke, udah 20% guys ya. Lumayan. Semuanya kita ajak. Erika. Erika, romance. Gak bisa ya, udah gak bisa ya. Paling cantik lagi Erika kayaknya. Gak juga sih, ada yang lebih cantik sih. Romance juga ini, Ingrida juga. Oh, yang Ingrida udah tadi ya. Mana tadi yang mau gue godain? Udah masuk rumah ya. Tujuan gue godain juga untuk nambahin ini guys ya. Nambahin diplomasi kita ya. Ya udahlah, kita istirahat dulu teman-teman ya. Kita lihat keesokan harinya gimana. Udah gelap soalnya, gak nyaman. Sleep next day. Oke, langsung kita ketemuin Erika. Gue udah gak sabar segera menikah dengan Erika guys. Erika, where are you? Ini dia Erika. Hello there. Romance, gimana kabarmu? I once heard that King Castle is real mess. Doesn't that sound amazing, sir? I have never felt love like that. It scares me, but I'd rather spend my whole life living in fear. That to draw even more one bread without you as my... Itu tuh. Oh. Ya, ini. Affection require 100. Oke, kalau gue mau menikahi dia harus 100, guys. Oke, okay. Nambah 10 guys. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Matamu indah sekali. Oke. Okay. Udah 69 guys ya. The thing about the better person. Oke. Okay. Have a good day. Udah 62% guys. Kita akan menikahi Erika segera ya guys ya. Marah dia. Apa kau Manfred? Kenapa emangnya? Goodbye. Saya naksir sama Erika. Mohon maaf ya. Oke, okay, teman-teman ya. Gue bakal ngecek dulu di sini. Gimana kerjaannya mereka? Butuh berapa fertilizer lagi? Gue pengen ngecek lagi sebenarnya fertilizernya ada restock gak? Restock gak? Gue pengen ngecek field yang belum beres berapa? Ini field udah beres ya 3, 4, 5 field udah beres nih. Ini juga udah fertilize ini. Sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti butuh 200 lagi guys ya fertilizernya. Oh yang sini juga belum ya. Waduh. Butuh 300 lagi nih guys. Lebih kurang butuh 300 fertilizer. Kita gak cukup guys. Di bank aja gak cukup temen-temen ya. Sayang sekali. Kayaknya kita gak cukup ya fertilizer kita ya. Kita cuma sisa punya 190. Kita butuh sekitar 120 lagi guys. Kayaknya Bang Eji bakal main off air. Coba ngelihat ke sono apakah ada stok lagi karena dari tadi bolak-balik juga membosankan teman-teman ya. Kita bakal lihat ya apa yang bisa kita lakukan di sini. Bang Eji bakal ngecek stok makanan kita. Kita lihat dulu stok makanan kita, dapat daging berapa kemarin dari pekerja kita. Harusnya dapatnya banyak guys ya.
mid. Nah, 130 guys. Oke, ini nggak bakal dapat bottleneck lagi sih kalau gini. Karena ketika dipindah ke next season, kita bakal punya sekitar 200-300 mid. Bisa kita produksi langsung nih. Onion ini bisa buat bikin makanan juga guys. Kita mumpung punya onion yang mau rusak, kita bikin ya, coba ya. Kita ke bagian teknologi, ke bagian makanan, kitchen. Ada yang onion nggak? Oh, ini ada yang pakai oat grain wooden bowl. Kita punya banyak oat grain temen-temennya. Eh bukan oat sih, rye sih masih banyak. Nanti kita bakal bisa bikin porridge juga. Ini onion temen-temennya. Oke. Butuhnya 3 tapi. Tapi mahal juga ini. Kita bakal balik modal doang. Kita udah punya kitchen level 2 temen-temen. Kita bisa bikin makanan yang lebih oke. Dan harganya lebih mahal. Oke. 100 harganya. Bahannya cuman tanaman. Gak pake daging. Mantep. Ini pakai berry doang. Bahkan ini pakai flour ya, banyak tepung ya, butuh tepung ya. Ini kita bisa bikin ini nantinya. Mahal-mahal harganya, guys. Oke. Ini juga enak nih. Oke, kita bisa bikin ini sih nantinya. Kita bisa bikin market stall juga nanti. Seru banget teman-teman game-nya. Oke lah teman-teman ya, Bang Aji bakal lanjutin next episode ya. Next episode kayaknya udah tumbuh semua tanamannya. Kita bakal memproses semua dan gua bakal miara sebanyak mungkin ayam. Dan juga kita bakal bikin peternakan babi secepatnya. Oke, okay? Semoga kalian terhibur dengan gameplay kali ini. Kita bakal lanjut lagi next episode. Semoga kalian menikmatin juga gameplaynya, progresnya yang perlahan tapi pasti. Gak jadi gua bikin tempat berburu karena ternyata mate kita cukup ya teman-teman ya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.